Dalam kasanah lokal Kalimantan, Unan selalu digambarkan sebagai manusia perkasa dan ahli berburu. Mereka dilihat sebagai orang yang berkekuatan supranatural tinggi. Mereka dapat menghilang dan mempunyai penciuman yang sangat tajam. Unan adalah orang gaib, manusia perkasa di hutan rimba. Mereka bahkan bisa menghilangkan diri hanya dengan berlindung di balik sehelai daun. Jejaknya sulit diikuti. Mereka berjalan miring dan sangat cepat. Tubuh mereka ringan karena tidak makan garam. Mereka berekor atau disebut manusia berbuntut. Kaki dan tangan mereka merah. Mereka juga dilihat sebagai manusia istimewa penghuni hutan. Orang punan memiliki pengetahuan akan obat-obatan yang manjur dari akar-akaran, dedaunan, buah-buahan, dan lain-lain. Konon jika perempuan punan melahirkan, mereka akan sembuh dalam satu hari. Bahkan ketika hamil pun masih memanjat pohon buah-buahan di hutan.
dan masih lagi banyak kasanah klasik tentang manusia hidup ini. Unan adalah kumpulan cerita yang menakjubkan. Karl Alfred Bock, naturalis dan pelancong Norwegia kelahiran Kopenhagen, Denmark, melakukan perjalanan ke kedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 1879. Sebelum berjejak di Kalimantan, dia telah menjelajah di pedalaman Sumatera pada 1878. Selama 6 bulan misinya di Kalimantan merupakan titah dari Gubernur Jenderal John Van Lansberg untuk melaporkan keberadaan suku-suku di Kalimantan, khususnya suku Dayak, dan menghimpun spesimen sejarah alam untuk beberapa museum di Belanda. Hasil penjelajahannya di Samarinda, Anggarong, Banjarmasin, dan daerah sekitar tersebut, Fox menulis buku berjudul The Headhunters of Borneo yang terbit pada tahun 1881. Kisah perjalanan Box di Kalimantan ini ternyata menarik perhatian Alfred Russel Wallace, seorang penjelajah kesohor asal Inggris. Wallace mengungkapkan satu-satunya episode lucu dalam buku ini adalah upaya sungguh-sungguh menemukan kisah manusia berekor yang kerap dibicarakan di Kalimantan, ungkapnya. Apakah ras manusia berekor itu benar-benar ada di hutan Kalimantan? Bock tak pernah tertarik lagi untuk menyelisik isu sosok manusia berekor itu. Dia pun menyebut peristiwa pencarian ras manusia berekor di Kalimantan sebagai kekeliruan yang menggelikan. Bock dalam catatannya telah berjumpa dengan Dayak Longwai, Dayak Longwahau, Dayak Modang, orang Bukit dari Amontai, dan Dayak Tring atau Tering, dan Dayak Punan. Kata punan atau penan ataupun ponan dalam laporan beberapa peneliti asing kira-kira diartikan untuk sebutan orang yang primitif, orang rimba, orang terasing, orang liar atau nomaden. Tentang punan ini kemudian banyak dibumbui cerita-cerita yang berkembang menjadi isu tentang manusia berekor, berkaki merah, kanibal, dan lain-lain. Isu beginian bukan hal baru, sudah ada sejak lama, sejak masuknya peneliti asing ke pedalaman, lalu menulis temuan lapangannya dengan bumbu sensasi yang seru dan seram. Kata Marco Malin, seorang antropolog lulusan Universitas Leiden Belanda, dan seorang dosen antropologi Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Saya bermaksud masuk ke dalam rimba. Coba kita mungkin membuka rahasia orang punan katanya bisa atau orang liar itu dari rimba. Saya yakin liar. Orang liar itu penduduk asli Pulau Kalimantan. Mereka hidup liar, tidak alam liar di tengah hutan Kalimantan. Hampir sama sekali terasing dari dunia luar. Lanjut Karl Bock menaturalisasi penonton. Laporan klasik semacam itu tentunya membuat penasaran ilmuwan barat lainnya, khususnya Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Tahun 1894, rombongan ekspedisi pimpinan Dr. Anton W. Nieuwenhuis di desa terhulunya Sungai Kapuas, rombongan militer itu melaporkan, orang Dayak Bongan itu sudah 2 hari mengunjungi kami. Mereka orang yang aneh, kaum pria berperawakan jangkung, kurus, tapi berotot. Persenjataan mereka sempit dan parang. Mereka menanam padi sangat sedikit. Di samping itu hidup dari berburu yang sering memaksa mereka berpindah tempat. Mereka sangat menggandrungi garam dan tembakau. Tetapi mereka berusaha memberikan sesuatu sebagai penukarnya. Oke, mari kayaknya dulu.
Ini kalau kita jalan dari sini 20 menit ke bawah tanah itu sawit ini di sini Berbagai laporan berikutnya, terutama menuliskan soal keliaran orang pedalaman itu, tentu bikin penasaran petualangan ilmiah, etnolog, dan antropolog lainnya. Entah siapa meniru siapa, tertulisnya nama Punan sebagai orang liar dan hidup nomaden di hutan Kalimantan atau Borneo. Makin lama, nama Punan makin ngetop, juga menjadi polemik ilmiah antar peneliti sosial budaya. Kita tidak pernah tahu apakah orang-orang yang dinamakan demikian itu memiliki hubungan kultural, linguistik, dan fisik, mengingat mereka yang hidup berkelana di hutan rimba dalam kelompok kecil sebetulnya tidak memiliki hubungan khusus dan asal usulnya juga berbeda, tulis Tom Harrison pada tahun 1949 yang mengulas beberapa teori asal-usul Punan di Kalimantan. Juga apakah betul mereka itu pelarian, orang buangan dari kelompoknya, atau juga apakah betul orang Punan itu lari ke hutan karena putus asa atau pelarian yang kalah perang dengan kelompok lain, tulis Tom Harrison lebih lanjut. Kelompok ketika menjelajah belantara Kalimantan Timur pada tahun 1879 itu bertemu dengan sebuah kelompok kecil beranggota 7-10 orang yang disebut Punan. Box menggambarkan mereka sebagai orang-orang liar dari rimba yang hampir sama sekali terasing dari dunia luar dan meyakini mereka adalah penduduk asli Kalimantan. Keyakinan serupa dikemukakan oleh Charles Hoss yang datang ke pedalaman Kalimantan pada akhir abad 19. Sementara Faiko Percol pada 1940-an menjumpai kelompok itu telah tinggal di pondok darurat, sehingga ia lalu mendefinisikan Punan sebagai penghuni pondok-pondok darurat. Kelompok dengan pola hidup seperti itu ternyata tidak hanya dijumpai di sekitar lembah sungai di pedalaman dan di pesisir Kalimantan, akan tetapi juga di Sarawak, Malaysia. Tempat dia tinggal di sini, di liang sini dulu. Kalau orang nenek-nenek dulu, memang di sini dia. Oleh karena itu, antropolog Karl R. Hoffman berpendapat bahwa Punan sebenarnya tidak merujuk pada sebuah suku spesifik, melainkan merupakan sebutan umum untuk setiap kelompok manusia di pedalaman Borneo yang hidup dari kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Kami liang kebut Maharom. Kita pondok-pondok ini seher sama kansur. Buat pondoknya ambil madu. Nah, waktu nanti itu kami sakit kembali juga ke sini. Sebelah ini saya buat pemisung gua. Pasti datang ke sini. Ini buah namanya kami Dunuk. Inilah kalau ada buah begini adalah ayam hutan makannya, adalah kecil, adalah babi, adalah rusa. Dia itu buat kayak pendok-pendok di atas dahan tuh, tepatnya teleng. Babi, disitulah dia dapat. Kadang-kadang dia kalau ketemu buah kayak gini jauh dari pendok ya, didatangi harus didekati.
Di sini daerah kehiting semua, ubi kehiting. Di kanan sebelah ke depan kehiting semua. Ini harapannya orang di sini. Hoffman menyebut mereka sebagai kunan liar dan menggambarkannya sebagai kelompok manusia yang aneh, lebih primitif dari suku Dayak, tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Ini tertinggal secara terus-menerus di dalam hutan yang lebat, tidur di goa-goa atau tempat berlindung sederhana, sangat terbelakang, hanya hidup dari berburu dan mengumpulkan buah-buahan, ubi-ubian dan tanaman yang dapat dimakan, dan mengucilkan diri serta takut terhadap sinar matahari. Pola hidup yang demikian membedakan kunan dari Dayak. Di satu pihak, Dayak bertumpu pada perlandangan dan telah tinggal menetap. Sedangkan kunan di pihak lain hidup dengan mengandalkan hasil berburu dan meramu atau mengumpulkan hasil hutan. Cara hidup itu mengharuskan kunan terus-menerus berpindah atau nomadik untuk mencari bagian hutan yang di dalamnya terdapat hewan buruan dan hasil hutan yang cukup menjamin kebutuhan mereka. Tentu saja tidak semua kunan hidup semata-mata dari kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Medam dalam studi pada tahun 1951 hingga 1952 dan pada tahun 1958 hingga 1959 menemukan adanya punan yang hidup dari perladangan, sehingga ia lalu mengklasifikasikan punan ke dalam dua kategori, yaitu punan pemburu dan peramu yang nomadis dan sama sekali tidak mengenal perladangan. Kedua, punan peladang yang telah tinggal menetap. Kategori punan yang kedua ini secara kultural telah meleburkan diri dengan suku-suku peladang lain yang secara kolektif disebut Dayak. Suku-suku peladang yang telah tinggal menetap pada umumnya dianggap lebih maju dibandingkan suku pemburu, peramu yang nomadis atau semi nomadis. Mereka telah mengalami Neolithic Revolution, revolusi kebudayaan tahap pertama yang ditandai dengan pergeseran mode substansi dari food gathering ke food producing. Punan Batu adalah pemburu pengumpul keliling terakhir yang diketahui di Pulau Kalimantan, bahkan mungkin di seluruh Asia. Salah satunya mendiami daerah Sungai Sajau di Kalimantan Utara. Sebagai keturunan zaman Pleistosen, pemburu pengumpul, mereka melakukan perjalanan dalam kelompok-kelompok kecil di sepanjang jaringan goa, tempat perlindungan batu dan di hutan di sepanjang Sungai Sajau, gunungan Kalimantan Utara. Orang Punan Batu juga memiliki peninggalan yang luar biasa yang berbeda dengan suku Dayak pada umumnya, yaitu bahasa Lagu atau Kidung Kelitis atau Menirak Lapala yang berkisah tentang kehilangan hutan akibat perambahan hutan, perubahan fungsi lahan menjadi kebun sawit yang menyebabkan hilangnya pohon madu, burung asli dan binatang buruan mereka. Saya dapat ini di sungai Rasa Sungai. Lihat-lihat, ini pondok saya. Banyak tanaman-tanaman buahnya maupun sebelah kiri di sungai itu. Kebun saya. Suatu saat nanti saya pasti akan kembali lagi ke sini seperti semula, bikin kebun lagi, tanam-tanam ubi, liang pasuan sebelah sana, namanya kulit kayu telanteng namanya kami. Alat orang ngambil madu. Kalau gini bunyinya itu kalau sekitar 5-6 kilo berat bisa didengar.
inilah tandanya kalau orang di luar. Mungkin tanda teman-temannya di tempat lain, kalau dia malam ini ngambil madu, ada juga di sana, dia harus akhirnya ngulur dari atas tuh harus gini. Bilangnya 1 jam, sudah 3 jam 38 menit belum sampai di tujuan. Perhatikan beras pun tidak ada di sini, makanan pun tidak ada, mungkin hanya lebih 2-3 biji ada di sini.